Oke, halo teman-teman semuanya. Jumpa lagi bersama saya di channel Arga Delano. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial atau sebuah cara bagaimana cara menghilangkan musik dari sebuah lagu dan hanya meninggalkan vokalnya saja, atau biasa disebut dengan acapella. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik like dan klik subscribe buat yang belum subscribe. Dan jangan lupa nonton video ini sampai selesai biar teman-teman tidak bingung nanti caranya bagaimana. Oke, simak terus videonya. Oke, yang pertama di sini saya membuatnya tidak menggunakan software atau aplikasi apapun. Di sini saya menggunakan sebuah website yang mungkin sudah ada teman-teman juga yang sudah tahu, atau mungkin ada yang belum tahu. Nah, untuk websitenya ini gratis ya teman-teman ya, gratis. Dan untuk cara ini bisa digunakan oleh teman-teman melalui PC atau laptop, komputer atau laptopnya, atau juga bisa menggunakan Androidnya di HP-nya teman-teman. Oke, sebelum kita ke caranya, ini saya sudah mempunyai sebuah lagu yang akan kita buat akapelanya. Nah, ini lagunya lagu termiskin di dunia yang di-cover oleh Felix. Nanti kita coba dengar dulu untuk lagunya. Bukan ku menolakmu untuk orang kaya. Oke, jadi teman-teman bisa dengar sendiri kalau di lagu tadi itu masih ada instrumen gitarnya ya teman-teman ya, sama vokalnya. Jadi nanti kita di sini akan menghilangkan instrumen gitarnya dan hanya meninggalkan vokalnya saja. Oke, kita langsung saja menuju ke caranya. Yang pertama, teman-teman buka browser teman-teman baik di HP maupun di PC-nya. Terserah mau pakai Mozilla atau pakai Opera Mini atau pakai Google Chrome, terserah. Yang pastinya saya di sini saya menggunakan Mozilla. Harus langsung klik saja Mozilla. Terus teman-teman langsung ketik saja di pencarian, tulis acapella extractor. Ya, seperti ini, acapella extractor. Nah. Nah, setelah itu teman-teman pilih yang bagian atas ini ya teman-teman ya, acapella extractor mix acapella from any song for free. Jadi ini gratis ya teman-teman ya. Ini untuk website ini sendiri gratis. Dan mungkin ada website yang lain juga yang sejenis ini untuk membuat acapella juga, tapi saya sendiri pribadi sering menggunakan website yang ini. Oke, langsung kita klik saja di ini acapella extractor. Nah, jadi di sini untuk tampilan websitenya seperti ini teman-teman. Jadi di sini tulisannya acapella extractor, ada gambar mikrofonnya. Nah, di sini ada tulisan drop or click to upload your audio. Jadi kita upload audio kita ke sini, yang lagu yang mau kita bikin acapellanya di ke sini. Bisa klik atau bisa ditarik langsung taruh di sini. Untuk audionya itu bisa MP3, bisa WAV ya. Dan supportnya up to 80 MB. Jadi mulai bisa dari filenya bisa dari 80 MB. Oke, langsung saja kita klik di sini. Terus kita cari lagu yang mau kita bikin acapellanya. Nah, di sini kita akan membuat acapella yang ini, termiskin dunia di dunia dari Felix. Oke. Nah, setelah itu kita tunggu saja prosesnya. Si internet saya lumayan lelet, jadi maaf kalau lama. Nah, sekarang lagi diproses ya teman-teman ya. The artist is recording you acapella. This call to take a minute or two. Keep the specs open. Jadi pada saat proses seperti ini, teman-teman jangan keluar dari website ini ya teman-teman, atau dari home yang ini, biar nanti prosesnya tidak cancel atau batal ya. Kita tunggu saja. A few moments later. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman untuk hasilnya. Di sini kita sudah ada tulisan di sini, termiskin di dunia Felix tadi.
yang kita upload, dan di sini udah ada tulisan download de acapella. Jadi kita langsung klik saja, klik download to de acapella. Nah, kita tunggu. Nah, sekarang kita download. Kita simpannya. Simpan ke desktop saja biar tampak. Oke. Nah, untuk filenya sendiri, yang tadi kan kita upload MP3. Nah, untuk filenya sendiri itu nanti di hasilnya itu menjadi WAV ya teman-teman. Filenya itu nanti WAV, dan untuk size-nya atau ukurannya juga lumayan besar teman-teman. Jadi bisa sampai 30-an sampai 50-an MB tergantung dari lagunya atau kualitas lagunya, seperti itu. Jadi teman-teman tinggal klik download aja. Nah, setelah selesai di download, teman-teman tinggal langsung play saja untuk hasilnya sendiri. Jadi kita bisa dengar sama-sama. Bukan ku menolakmu untuk mencintaiku, tetapi lihat dulu fikir. Jadi teman-teman bisa dengar sendiri kan bagaimana hasilnya. Nah, untuk tadi kan untuk audionya sendiri, lagunya sendiri yang asli, ada instrumen gitarnya kan. Nah, iya. Dan ini untuk hasilnya. Bukan ku menolak. Jadi hanya tersisa vokalnya saja. Walaupun tidak sebersih yang rekaman langsung, tapi setidaknya untuk dari audio dari musik instrumen gitarnya itu tidak kedengaran, dan bahkan sedikit kecil sekali. Jadi nanti tinggal dari sini teman-teman tinggal langsung masukin ke FL Studio atau ke DAW apa saja yang buat teman-teman remix, nanti tinggal digunakan saja untuk acapellanya itu. Dan untuk ini untuk semua lagu ya teman-teman ya, dari terserah teman-teman mau bikin lagu apa, mau bikin acapella apa, nanti terserah teman-teman. Oke, seperti itu saja teman-teman video kali ini. Jika teman-teman semuanya suka dengan video ini, jangan lupa like, jangan lupa share juga ke media sosial teman-teman, dan jangan lupa untuk subscribe buat yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, sekian dulu video kali ini. Saya Arga Dilana, bye.